Masa remaja menuju dewasa adalah masa paling krusial. Masa yang akan menentukan kehidupan lo ke depannya. Gue sederhana. Gue cuma pengen ngejalanin masa muda gue sebaik-baiknya. Gue mau mengejar mimpi gue. Gue mau bersenang-senang menikmati masa muda gue. Tapi juga gak lupa mensyukuri apa yang Tuhan kasih ke gue. Nama gue Boy. Dan ini catatan hidup gue. Kembaliannya ke mobil aja. Ya gak tau deh, gak usah dipikir. Ay, calon demam gue malu. Hai, Boy. Hai. Mingkem, entar laler maskap. Kasian lalernya. Besti. Im, ini approve. Mantep nih, cantik banget lagi. Boy, mobilku mogok. Kamu bisa anterin aku pulang gak? Bisa kok, Ker. Bisa. Sore tante. Teman kuliahku. Lamina Boy? Iya. Lu bisa sabar banget lu. Dari tadi sibuk pacaran sih nih berdua, mateng-mateng tau. Ini pacar kamu? Mantan. Tuh emang kamu gak mau nge-delete foto ini? I hate you. Anjing. Halo? Kamu udah lupa sama hubungan kita? I told you in LA that our relationship is not more than friends now. Jajar balik, gue gak terima lo diginiin. Ini urusan gue dan gue gak mau lo terlibat. Ya. Gak bisa, Boy. Gue gak ikut campur. Hai, Boy. Apa kabar? Udah lama banget ya kita gak berhubungan. Baru kali ini, aku ngeberaniin diri buat ngirim surat ke kamu. Aku kangen sama kamu. Mungkin kamu juga udah lupa sama aku. Tapi aku gak pernah bisa ngelupain kamu. Meskipun sekarang kita berjauhan, kamu tetap selalu ada di hati dan pikiranku. Kamu baik-baik ya di sana. Aku selalu doain kamu dari jauh. Peluk cium aku buat kamu, Muka.